Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi di channel YouTube saya, itu channel YouTube-nya Mas Aji. Pada video tutorial ini saya akan menjelaskan tips menghapus background putih dalam waktu kurang dari 2 menit. Langsung saja kita mulai. Saya akan copy dulu untuk layer base-nya, tekan Ctrl plus J pada keyboard. Kita namakan ini model. Selanjutnya saya akan ubah blending mode dari layer base ini. Klik di bagian sini, lalu kita rubah ke multiply. Selanjutnya kita beralih ke layer model. Kita akan seleksi dengan menggunakan magic wand tool. Klik di bagian sini. Selanjutnya kita balik seleksinya, klik select, lalu pilih inverse. Selanjutnya klik select, lalu pilih modify, dan kita pilih expand, kita kasih nilainya 1. Selanjutnya saya akan terapkan untuk masking, klik di bagian sini. Sekarang tinggal kita hapus untuk sisa seleksinya, kita gunakan brush tool. Jika di sini putih, di sini harus hitam. Kita balik ya, klik di bagian sini. Kita hapus pelan-pelan untuk sisa seleksi warna putih. Nah, jika ada yang ikut terhapus, kita tekan tombol X pada keyboard. Kita akan perkecil ukuran brushnya dan kita sapukan di area sini. Selanjutnya kita akan terapkan color lookup. Klik di bagian sini, lalu pilih color lookup. Dan di sini saya akan pilih gunakan soft framing look. Kita close, kita akan ubah opasinya menjadi 50% dan hasilnya akan seperti ini. Oke, baiklah teman semuanya, demikian video tutorial dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-temannya, dan sampai bertemu lagi di video tutorial saya berikutnya. Terima kasih.